menggelegar resepsi pernikahan Putri Isnari dan Haji Abdul Aziz keempat bertema Arabian, bertabur para penyanyi kondang, sang mertua beri persembahan spesial ini. Resepsi pernikahan pedangdut Putri Isnari dan sang suami Haji Abdul Aziz seolah tak ada habisnya. Keduanya pun menggelar resepsi keempat bertema Arabian. Putri tampil begitu cantik bak ratu Arab dengan gaun hitam bertabur emas dan mahkota di kepala. Begitu pula dengan sang suami Haji Abdul Aziz yang tampil begitu gagah. Sang pengantin baru benar-benar seperti raja dan ratu memasuki ruangan dengan diiringi musik Arab. Acara yang digelar di kediaman Haji Abdul Aziz di Dondang, Kalimantan tersebut dihadiri ratusan tamu undangan dari kalangan pejabat hingga para selebritis kondang tanah air. Beginilah kemegahan dan kemeriahan acara. Sementara itu acara pun semakin meriah dengan kehadiran para penyanyi terkenal yang mengisi acara seperti Ridho Roma hingga Eri Susan. Bahkan Ayahanda Abdul Aziz Haji Alwi Ruslan juga ikut tampil bernyanyi bersama Ridho Roma yang semakin membuat acara heboh dan meriah. Di sisi lain, melihat banyaknya tamu yang hadir dan ikut heboh dengan penampilan para pedangdut terkenal, membuat penjagaan pun semakin diperketat. Sementara itu, rona kebahagiaan terpancar jelas di wajah sang pengantin baru. Terlebih acara potong kue, keduanya pun tampak malu-malu saling suap-suapan. Teriakannya mana untuk Aziz dan Putri? Tak cuma itu, keduanya juga bahagia berjoget bersama dengan para penyanyi dan para tamu yang hadir. Di acara pernikahan sekali seumur hidup mereka itu. Di sisi lain, kecantikan Putri Isnari di acara resepsi tersebut pun sukses jadi sorotan. Putri Isnari benar-benar menjadi putri. Diketahui ini merupakan resepsi keempat keduanya. Sebelumnya keduanya sudah menggelar resepsi adat Bugis, resepsi bertema Bollywood, resepsi bertema Cinderella, dan kini bertema Arab. Dinikahi bos tambang Kalimantan, siapa sangka Putri Isnari dan Haji Abdul Aziz juga berencana akan menggelar resepsi yang tak kalah megah, yakni di Jakarta. Para selebritis-selebritis kondang seperti Soimah, Inul Daratista, dan Lesti Kejora dipastikan akan hadir di acara tersebut. Wah, ikut bahagia ya pemirsa. Selamat atas pernikahan Kak Putri dan Kak Abdul Aziz. Semoga menjadi pasangan yang sakinah mawadah warohmah. Ya kan, buat lagi gak sih di Jakarta? Buat lagi gak sih? Temanya apa ya? Aduh, ya.